Di sini ini ada waluh ya, waluh kuning yang kita di Indonesia itu dibikin kolak seperti ini. Ini ada ikan. Ini ikannya tuh wangi pakai banget ya, sedulurku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salam hangat, salam semangat. Tetap semangat ya saudaraku, sahabatku, sedulur online dimanapun berada tanpa kecuali ya. Jumpa dan jumpa lagi di vlognya Bu Anton. Makan, makan, dan makan selama di karantina. Vlognya makan, 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 makan ya. Seperti itu. Nah, malam hari ini hari Rabu ya. Malam Bu Anton sudah dapat jatah lagi. Ya, seperti biasa kita nasi kotak ala-ala apa ya? Ngomongnya enaknya ala-ala karantina Taiwan ya. Seperti itu. Ini bok buat meja seperti ini. Nah, kita buka saja apa sih hari ini menunya ya. Karetnya kita pisahkan. Alhamdulillah Rabbil Alamin ya. Coba kita buka sumpitnya dulu. Jangan lupa kita simpan dulu ya. Biar tidak apa ya? Biar tidak halus, biar ada kasar dikit. Nah, di sini ini ada waluh ya, waluh kuning yang kita di Indonesia itu dibikin kolak seperti ini. Ini ada ikan. Ini ikannya tuh wangi pakai banget ya sedulurku. Dan ada wortel dimasak sama pai lopo atau lobak putih ya. Di sini aja lobak kering karena orang Taiwanese pasti selalu pakai lobak kering. Dan juga ada setengah telur seperti itu nih. Aduh, telurnya tak ambil ya. Ini telurnya, oh kebalik ya ngambilnya, tak ambil biar ada pemirsa. Ini telurnya dan nasinya di dalam ya lur. Nah, ini dia sawinya. Ini bukan sawi ya, apa ya ini kok lembut. Oh, sawi, tapi sawinya sawi pokca itu lho lur, sawi sendok ya kalau di Indonesia namanya, kalau nggak salah. Kalau salah mohon dimaafkan. Nah, seperti ini makan Bu Anton di karantina Taiwan. Makan malamnya seperti ini. Ya Allah, alhamdulillah rabbil alamin. Jangan lupa berdoa dulu sebelum makan. Bismillah. Yuk sedulurku, kita makan semuanya. Jangan lupa air putih hangat dulu. Bismillah. Halo Pak Wanton dan juga Valencia di Gunung Seragen Indonesia. Sudah makan belum kalian berdua? Ayo kita makan, 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 dan makan. Sebelum Bu Anton mulai makan, Bu Anton mau menyapa dulu sahabat-sahabat Bu Anton yang di Indonesia Raya, di NKRI tercinta ya. Apa kabarnya kalian semua untuk hari ini? Bu Anton yakin insya Allah selalu sehat, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, ini Bu Anton tidak suka kacangnya ini ya, karena selama di karantina tuh makan itu perutnya rada nggak enak ya lur. Seperti itu, Bu Anton pisahkan saja, bukan buang rezeki, tapi ya menjaga, ya menjaga perut. Kayaknya perutnya tuh kayak gimana gitu, apa kumpulin karena gerak makanannya terlalu berat ya ini lur. Makanya segini banyak lur. Ini kalau di rumah bisa lauk bertiga, suami, anak, saya sendiri. Ya pokoknya khususnya di Gunung Seragen ada Pak ACP TV, ada Mas Indra TV, ada Pak Pri atau Pak Oto Oyo dan yang lainnya. Semuanya pokoknya di Gunung Seragen, saudara-saudara YouTuber semua sukses, 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 pokoknya sukses ya. Sukses, sukses, dan sukses. Dan suka Bu Anton mau menyapa sedulur online dan saudara-saudaraku yang di Taiwan ya.
terutama Bunda Putri-Putri Channel Vlog. Halo, malam ini sudah makan belum? Lagi kemana? Lagi keluar ya sama nenek tusuk jarum. Terima kasih tadi sudah jenguk walaupun hanya di jendela. Terima kasih sudah mengantarkan baju dingin untuk aku. Terima kasih pokoknya ya Allah, goesannya semoga berkah barokah, ditukar sama Gusti Allah rezeki yang berlimpah, sehat terutama ya. Dan juga untuk yang lainnya yang di Taiwan, Taiwan cayo, Taiwan cayo, Taiwan cayo, 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 Taiwan cayo. Dan untuk yang di Hong Kong, Bunda Sri Haryanti SPD, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Hong Kong, Bunda Sri Haryanti SPD, mari makan, mari kita makan dengan ikan. Ada ikan malam ini, ikan goreng seperti ini. Ini kalau nggak salah yang dibikin asin itu ya, Bunda Sri Haryanti. Dan juga ada Bunda Si Atun, pasti lagi sibuk dengan Wong Oyinya ya. Selamat sibuk. Dan juga ada Bunda Baik Hati yang di Hong Kong. Halo, kok nggak telepon lagi, seperti itu. Dan yang lainnya, Lora, Cepu dan sekitarnya semuanya ya. Sahabat online Bu Anton yang baru terbaru di minggu-minggu ini, ada banyak ya. Yang terakhir di bulan ini dan minggu ini adalah Mama Dewi Family ya. Sukses, sukses untuk semuanya. Saya diperkenalkan. Nggak sedulurku, kita langsung saja kita santap pentamanya labu kuning. Mana ada bijinya? Ya Allah, ini belum tak makan, perut udah goyang-goyang, nggak mat. Kita makan sayurannya dulu ya. Bismillah. Ada rasa pahitnya ya. Sawi sendok. Enggak habis tuh nasinya, enggak apa-apa lor. Kalau menurut Bu Anton ya, mungkin sayurannya habis. Seperti itu. Pahit ya, lebak pahit. Aduh, lebak putihnya pahit lor. Pahit. Biasanya nggak pahit loh. Tapi mungkin lebaknya yang naik ke tanah ya. Nggak, maksudnya nggak tertimbun tanah. Pahit. Lebaknya pahit. Kayak daun pepaya lur, lupaknya lur. Hong lopo, Hong lopo, Hong lopo ini adalah wortel ya. Manis, semanis pemirsa. Coba ikannya. Ikannya enak. Kata Bunda Sri Haryanti, wow, rasanya wow banget. Jadi ini ikannya lor. Kelihatan ya, enggak ada durinya. Seperti ini. Gurih.
Makan siang tadi belum lor, udah makan lagi, ya Allah. Di karantina tuh gak kerja ya lor. Makan yang tadi siang tuh sebenarnya belum lorot ya lor. Tapi apa daya, udah harus makan. Kayaknya ini maaf-maaf nih nasinya ya lor. Bu Anton mau makan sayurnya sama nasinya aja. Maaf ya sedulur, nasinya kayaknya buat ayam aja deh. Ayam juga kasihan ya, pengen makan, tak makan ikannya aja lho, kenyang aku. Apalagi tadi sore aku bikin kopi sambil menungguin Mbak Putri-Putri Channel Vlog ya. Bunda Putri-Putri Channel Vlog tadi kesini nganter baju dingin untuk aku, seperti itu. Beliau itu ya Allah kasihan banget, nyasar-nyasar pakai sepeda ontel. Terus abis sampai sini tuh kita nggak boleh ketemu, jadi aku lewat jendela, Bunda Putri-Putri itu di depannya, hai seperti itu. Bunda Putri Channel Vlog, makasih nge. Sedih banget. Akhirnya nontak, maaf sedikit aja. Yang penting tuh sayurnya lor. Sayuran ini aku suka. Sawi sendok. Waduh. Walaunya banyak amat, ya ampun. Ini sayurnya banyak banget lor. Bayangin ya, sayurnya tuh banyak gini. Ya ampun, tidak kira-kira ini porsinya orang. Ini tuh porsinya apa ya lor? Porsinya bapak-bapak atau porsinya orang maco lor? Luar biasa. Jadi maaf-maaf nanti ini kayaknya nasinya nggak Bu Anton habisin ya, makan tapi nggak dihabisin. Karena ini sudah mau jam berapa? Baru setengah 8 loh, tapi udah jam 7, jam 8. Jam 8 Taiwan ya. Setengah 8 Taiwan tuh berarti setengah 7 Indonesia ya loh. Karena beda 1 jam. Ya itu tadi judulku, mohon dukungannya, mohon doanya ya, semoga Bu Anton di karantina ini sehat, medical sehat, dan kemajikan itu sehat ya lur. Semoga kita bisa ketemu lagi di tanah air NKRI tercinta, amin. Bagusnya ya. Gede durinya, tapi gede, gak bahaya. Dan untuk teman Bu Anton, teman satu PT Bu Anton, Mbak Budi Ayu. Mbak Budi Ayu siapa ya? Mau terbang besok ya, selamat ya. Semoga terbangnya lancar sampai tujuan. Selamat, amin. Dan yang lainnya yang lagi proses, cayo semangatnya. Dan yang mau proses ke Taiwan,
bingung, nggak punya kenalan, hubungin Bu Anton di bawah. Insya Allah Bu Anton bisa membantu. Bu Anton mau lewat langsung PT apa langsung carikan majikan di sini, insya Allah Bu Anton bisa membantu. Sistem call yang bisa ya. Jadi kalau kalian ada yang mau pengen ke Taiwan, jaga orang tua, bisa hubungin deskripsi Bu Anton di bawah ini. Oke? Nanti Bu Anton bisa carikan agent di sini dan carikan majikan baru teman-teman ke PT. Seperti itu, teman-teman ke PT sudah bawa majikan, tidak usah nunggu lama dapat majikan, tinggal sekolah bahasa Mandarin. Oke, sahabatku. Dan sekali lagi, apabila ada teman-teman yang mau bekerja ke Taiwan, bingung nggak ada yang bawa, nggak usah pakai sponsor, hubungin Bu Anton saja. Oke. Gimana caranya Bu Anton menghubungi Bu Anton? Hubungi Bu Anton di bawah ini. Di resepsi insya Allah ada alamat lengkap dan nomor WA Bu Anton ya. Oke. Kalian promo video-video yang kemarin lupa nggak dipromosikan. Ini telurnya belum kemakan. Tak maaf ya lur. Ini telurnya tuh aku suka banget. Kenyal, pokoknya enak banget. Enak banget. Cep makas ngos-ngosan. Aku ngeliat ini udah kenyang duluan loh. Oke, dulurku, ini udah heboh banget ya. Pemirsa juga dilihat makan malamnya Bu Anton itu apa aja. Oh, ini ya. Ini makan Bu Anton makan ininya dan ikannya. Nasinya insyaallah udah enggak kuat, Lur. Maaf ya. Bukan membuang rezeki ya, Lur. Tadi daripada dipaksa nanti malah enggak enak perutnya. Jadi Bu Anton makan lauknya aja. Nasinya Bu Anton sisihkan saja. Oke, sedulur setuju ya, sedulur. Sorry. Oke, sahabatku, inilah video sederhana Bu Anton hari ini untuk makan malam masih di karantina ya, Lur. Seperti makan ini, seperti makanannya maksudnya seperti ini dan lauknya seperti ini ya, pemirsa. Karena ini durasinya sudah panjang banget begitu. Sebentar ada lebih. Oke, seluruhku. Beda hari, beda cerita. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Akhir kata wali taufik wali hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya, apabila teman-teman Bu Anton ada yang pengen ke Taiwan menjaga orang sakit atau pabrik, bisa hubungin Bu Anton di bawah ini. Karena ada WA-nya Bu Anton ya. Tunggu kabar baiknya. Ditunggu kesuksesannya, ditunggu sukses berjamaahnya. Oke, cayo Taiwan, cayo 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 Taiwan, cayo.